awalnya mah saya diajak sama teman-teman saya gitu, kata Tin, mau nyil film gak kamu? Kalau mau saya ajak supaya dapat duit. Pertamanya deg-deg kan dompet di kapal itu, saya gak berani. Deg kan, pas udah hilang dompetnya tuh langsung lompat. Saya bisa berenang ini makan udang hidup teh. Saya telan udang hidup. Oh ya? Iya, udang hidup bisa telan juga. Kata siapa bisa begitu? Sama udah lama kata orang-orang. Teh, bisa berenang biar, harus biar, makan udang hidup. Bisa berenang makanya ini telan aja udang hidup, nanti lama-kelamaan bisa berenang. Pas saya beli udang hidup, minta satu udang hidup aja gede itu segini. Saya telan. Pas besoknya saya mandi laut lah. Udah langsung bisa saya berenang. Wih, bisa sih berenang, nape? Bener tuh kayak begitu? Iya. Gimana kalau makan udang hidup, gak takut, gak sakit, gak luka? Enggak, so, saya itu dipotong dulu yang lanjutnya itu. Dipotong, abis dipotong, langsung besok-besok saya bisa berenang. Kenapa udang sih? Kenapa gak cumi? Kenapa gak ikan? Udang lah bisa berenang, enak. Ikan juga bisa berenang? Ikan juga, tapi gak berani kan. Penghasilan kamu biasanya berapa sehari? Nah, kalau sehari, kalau lagi rame mah lebih dapat 20.000. Kalau sepinya itu dapat berapa? 4.000, 5.000. Kamu sama teman-teman kamu suka saingan, gak suka berantem gitu, siapa yang dapat uang banyak? Pernah gak kayak gitu? Pernah, saya emang gak kira-kira sama orang, dia mau dapat rezeki banyak, yang penting jangan iri. Saya juga dapat rezeki, tapi emang saya emang gak ada yang iri. Ini aja betul, gak pernah lah. Suka rebutan sama teman? Kalau dari bawah mah lempar itu mah suka rebutan bareng. Tapi nggak berantem gitu ya? Nggak, canda. Ayo kamu ya. Ibu mulai kerja jam berapa, Bu? Jam 9. Jam 9 sampai jam berapa? Jam 1. Oh. Jam 1 pulang? Iya, istirahat. Oh, terus habis istirahat lanjut makan, lagi? Makan, iya, keluar lagi. Pulang lagi jam 5. Oh. Terus lanjut lagi enggak, Bu? Enggak, kalau malam bapaknya. Oh, kalau malam bapaknya yang kerja? Iya, bapaknya. Bapaknya jual ini sama? Iya, sama. Oh. Assalamualaikum. Sebenarnya ini dilarang ya, Bu ya? Iya, sebenarnya nggak boleh dagang pelabuhan. Cuman ya kita harus gimana ya kalau nggak bisa kita dagang. Terus kerjaan lain kita nggak bisa. Kalau ketahuan gitu gimana, Bu? Diusir. Ya kadang-kadang juga kalau kita nggak cepat lari gitu kan, diusir. Bawa dagangannya. Dirampas. Dirampas, oh. Diambil. Dibawa ke kantor. Kalau kita mau ngambilnya disuruh bikin surat perjanjian gitu, surat tanda tangan. Surat perjanjian nggak akan dagang lagi? Iya gitu katanya. Ibu pernah, Bu, ngalamin itu dirampas gitu? Iya pernah.
Pernah? Iya, terus? Sampai saya nangis. Akhir-akhirnya kan sapanya mungkin dia kasihan ya. Dipulangin. Udah sih bu, bawa aja sana. Yang satunya mau bawa dari saya, tapi saya kan ya gimana ya, sedih ya kalau dibawa diambil. Yes. Gimana saya mau makan pak, kata saya, kalau dagangan saya diambil. Saya makannya dari sini, jadi kalau ini dibawa saya nggak bisa apa-apa. Ya mungkin yang satunya kasihan kan, ya udah bu bawa sana aja udah untuk nyari. Inilah. Kita kan sebagai orang tua mestinya kan anak itu harus sekolah ya, walaupun kita merantau miskin, asal kita masih kuat ya untuk mendukung anak itu, masih ini berusaha lah biar dia sekolah. Biasanya sama dia dikumpulin buat apa? Dikasih sama saya. Oh, dikasih dia. Ya mah jujur lah. Berapa aja dikasih? Tiap hari atau seminggu sekali? Ya kadang-kadang tiap hari. Oh, kalau dapat? Iya. Buat beli buku gitu ya? Iya. Nggak pernah ini diambil sendiri, nggak kasih sama saya. Tapi kalau dia perlu minta. Jadi bantu ibu juga? Iya, bisa bantu juga.